Shalom adik-adik. Wah, luar biasa Kak Menda, apa kabarnya? Luar biasa. Oh, luar biasa. Kak Menda tuh masih kayak grogi-grogi gitu ya, Kak Menda. Oke, hari ini kita ketemu sama adik-adik semuanya di rumah. Baik. Mereka udah siap untuk bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Iya, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Iya, betul. Kalau begitu adik-adik sudah siap? Siap. Yuk, kita mau berdoa dulu Kak Menda. Oke, baik adik-adik yang ada di rumah, satukan hati, kita lipat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bertemu lewat YouTube. Tuhan, Engkau memberkati kami di setiap rumah kami. Biar Engkau Allah hadir di setiap rumah kami, memberkati setiap anak-anak yang beribadah pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, kalian semuanya udah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Kayaknya udah semangat atau belum ya mereka di rumah ya? Ya pasti udah semangat dong Kak. Pagi oh, hari harus semangat, semangat, betul. Semangat. Udah olahraga belum? Ada yang belum, masih oh, mau tidur masih gitu ya. Oh, iya. Kalau begitu biar lebih semangat lagi dan kita bisa beri benar-benar yang terbaik sama Tuhan. Nah, Kak Yusafat sama Kak Minda mau ajak kalian bermain dulu nih. Mainnya juga harus konsentrasi Kak Menda. Oke, bermain ya Kak? Iya, Kak Menda mau ngajak main apa nih? Main apa ya? Nah, main apa? Main coklat. Apa ya? Kita mau main, kalian tahu kan yang sekarang ini lagi, wah lagi in semuanya lagi. Oh yang itu ya, Squid Game. Ah, Squid Game, kalian tahu semua kan? Pasti tahu semuanya. Nah kita mau bermain lah, bermain itu, tapi kita caranya berbeda, gak akan tembak-tembakan gitu ya Kak Menda. Oh iya, jangan dong. Ya, tapi kita mau ngikutin nih Squid Game-nya. Jadi kita akan nyanyi bersama dulu. Waktu musiknya berhenti, kita akan freeze, patung. Nah kalau di Squid Game, kalau kalian musiknya berhenti terus kalian bergerak, itu pasti ketembak kan gitu kan. Nah tapi ini gak ketembak sih, cuman tetap harus patung. Nah gaya yang paling heboh, paling bagus ya, nanti di screenshot kakaknya atau mamanya suruh fotoin, kirim ke Kak Yusafat ya. Kak Yusafat mau lihat gaya-gaya mereka ya. Oh di foto Kak? Ya boleh di foto ya, di screenshot kirimlah ke Rocky. Di tag ya, di Facebooknya atau di Instagramnya boleh. Pokoknya tunjukin aja ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. King Kong badannya besar, kalau musik berhenti berarti kalian harus berganti. Yuk bergerak semua ya. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Nah, ini siapa yang ini? Gerakannya nih? Kak Menda udah lihat belum? Belum. Belum ya? Masih iya. Mereka kayak bingung ya? Iya, bingung. Oke, sekali lagi. Oke, lagi ya semangat. King Kong badannya besar, yeay. Tapi aneh kakinya pendek. Oh, awas ya gayanya mana ya. Beneran pendek. Wah, keren-keren itu kak. Yang mana, yang lagi mana? Ya, lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Awas ya, siap ya. Tuhan Maha Kuasa. Lagi, King Kong badannya, sekali lagi. King Kong badannya. Nah, Kak Menda sama Kak Esat mau lihat nih. Siapa ya Kak Menda? Siapa itu ya? Wah, gayanya keren-keren pasti oh, ya. Oh iya. Ya, gayanya keren-keren, semua pasti ngikutin semuanya. Gak ada yang ketembak-tembak nanti deh ya. Kalau bergerak terus kan pasti, wah ini ya, ketembak pasti nantinya. Oke, sama-sama kalian tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yeay. Wow. Seru sekali kan, kalian bisa ulang-ulang itu sama-sama adik kalian atau sama teman-teman di rumah. Mau lagu apa aja, boleh dilakukan. Oke, yuk saatnya kita mau siapkan hati kita, beri benar-benar yang terbaik sama Tuhan. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka cita ya. Yuk tepuk tangan semuanya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, yeay. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
karena kita ketemu sama Tuhan Yesus. Yuk, angkat ujian ini ya. Amin. Ketika ketemu Tuhan, pasti suka cita gelar. Haleluya. Katakan sama-sama. Suka cita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Amin. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh, suka cita. Suka cita ku bertemu dengan siapa? Dengan Yesus. Amin. Ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh, senangnya ku angkat tangan puji dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Suka cita, yeah. Ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Amen. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh, senangnya ku angkat tangan puji dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Suka cita, yeah. Ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh, senangnya bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cinta lah, yeah, bersuka. Sukacitalah, puji ini katakan ya Kak Mendah, ada yang sedih-sedih gak itu ya? Semoga adik-adik yang di rumah bersuka cita karena Tuhan ada di dalam hati adik-adik. Amin, karena minggu-minggu ini kita sedang belajar tentang berdoa ya. Iya, betul. Mungkin sekali. Mungkin kita tanya dulu, ada dari adik-adik yang sementara ini selalu berdoa, minta sesuatu sama Tuhan dan udah dijawab, ada? Pasti ada Kak. Oh, pasti ada. Pasti ada. Dan kalau gitu kita dengar kesaksian mereka ya. Iya. Nah, jadi kalau adik-adik punya ini kesaksian, ya, kesaksian kasih tahu juga ya. Kita mau dengar bahwa setiap hari Minggu kita belajar firman Tuhan dan ketika kalian berdoa, kalian melakukan firman Tuhan, kalian sudah dapatkan jawabannya. Nah, bisa saksikan itu sama teman-teman kalian ya. Oke, kalau begitu kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita masih tetap belajar tentang doa. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk, kita nyanyikan puja ini dulu. Ajarku berdoa, ajarku percaya, ajar aku cinta Yesus dengan sepenuh hati kita. Ya, nyanyikan puja ini dengan sungguh-sungguh. Ini jawaban doa Tuhan buat kita semuanya. Ajarku berdoa. Ajar percaya, ajar ku cinta Yesus sepenuh hati. Ajar ku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajarku berdoa, ajar percaya,
cinta Yesus sepenuh hati. Katakan, ajarku cinta Yesus. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku cinta Yesus. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Shalom adik-adik Rocky, jumpa kembali dengan Kak Mega dalam acara ibadah Rocky hari ini. Bagaimana kabarmu? Kak Mega harap kalian semua, baik yang di rumah maupun yang sedang liburan, semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum ibadah, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, karena kami masih bisa beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kami yang akan beribadah di rumah maupun di mana saja kami mengikuti ibadah online ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, siapa yang pernah naik pesawat terbang? Oh, ada beberapa adik-adik sudah pernah naik pesawat terbang ya. Nah, asik sekali ketika kita melayang tinggi, terbang ke atas ya. Tapi tentunya kita tidak terbang sendiri. Ada pesawat yang membawa kita melewati lautan mungkin, melewati gunung-gunung, kita berada di tempat yang tinggi meninggalkan permukaan tanah. Ya, hari ini kita akan bercerita, mendengarkan cerita tentang seseorang yang diangkat Tuhan pergi ke surga tanpa naik pesawat, tanpa naik roket adik-adik. Ada yang tahu enggak siapa ya? Oh, sudah ada yang tahu rupanya. Iya, betul sekali. Dia adalah Henok, ya. Siapa itu Henok? Mungkin ada adik-adik yang belum pernah dengar siapa Kak Henok. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Henok, ya. Adik-adik boleh lihat gambar ini, ya. Nah, ini atau kalian boleh buka Alkitabmu. Ya, di Alkitab kita bisa membaca kisah tentang Henok. Di Kejadian 5, ya adik-adik boleh buka ya, Kejadian itu kitab yang pertama. Nah, di Kejadian 5 mulai ayat yang pertama, di sana ada judulnya keturunan Adam. Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Pada waktu itu mereka punya banyak sekali keturunan, ada anak, cucu, cicit, dan banyak lagi ya. Nah, salah satu dari anak-anak Adam dan Hawa itu bernama Seth. Ya, adik-adik lihat gambarnya di situ. Adam dan Hawa punya anak namanya Seth. Seth lahir ketika Adam berumur 130 tahun. Nah, lalu Seth punya lagi anak bernama Enos. Enos punya anak bernama Kenan. Anak Kenan bernama Mahalalel. Mahalalel punya anak lagi, namanya Yared. Nah, Yared inilah bapaknya Henok ya. Adam dan Hawa hidup sampai usia yang sangat tua. Dan ketika mereka berkumpul bersama anak, cucu, menantu, cicit, mungkin ya semuanya, Adam dan Hawa selalu bercerita tentang kebaikan Allah. Bagaimana Allah sudah menyediakan tempat di Taman Eden, mereka bisa tinggal di sana bersama binatang-binatang ya. Mereka bisa makan berbagai macam tumbuhan yang berbuah dan berbiji yang Allah sudah sediakan bagi mereka. Ya, tentunya adik-adik tahu dong kalau pohon-pohon berbuah, buah-buahannya pasti enak-enak ya. Dipetik langsung dari pohonnya, langsung dimakan yang sudah matang. Pasti tentunya sangat fresh
ya. Nah, Adam dan Hawa juga bercerita pada anak cucunya bahwa Allah akan mengirimkan seorang juru selamat yang diutus untuk menyelamatkan semua umat manusia. Nah, cerita ini terus menerus diceritakan oleh Adam dan Hawa kepada anak, cucu, cicit. Kemudian anaknya ceritakan lagi, anaknya, cucunya menceritakan lagi kepada anak-anak mereka. Begitu terus menerus adik-adik. Sehingga semua keturunan mereka mendengar kisah tentang kebaikan dan janji-janji Allah. Ya, adik-adik tahu gak? Kalau pada zaman dahulu orang tidak punya buku bacaan atau punya buku cerita atau media-media lain di mana mereka bisa mendapatkan pengetahuan. Ya, satu-satunya tempat di mana anak-anak itu belajar adalah dari orang tua mereka. Jadi orang tua akan mengajarkan hal-hal yang baik pada anak-anak mereka. Ya, orang tua mengajarkan bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara mengolah makanan. Orang tua mengajarkan bagaimana caranya menghitung binatang ternak yang mereka punya. Semuanya itu anak-anak belajar dari orang tuanya. Ya. Nah, selain itu orang tua juga selalu mengajarkan anak-anak untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Allah yang satu-satunya yang mereka boleh sembah. Ya. Nah, adik-adik, ketika Henok sudah dewasa, dia masih ingat semua cerita kakek, nenek, ayah, ibu yang diceritakan kepada dia. Jadi, dia ingat janji-janji Allah kepada umat manusia. Hal ini membuat Henok semakin mengasihi Allah. Setiap hari ia berdoa, dia menyediakan waktu yang khusus ya untuk datang kepada Allah, bercakap-cakap. Dia suka sekali tinggal di dalam hadirat Allah, menyembah, memuji-muji nama Allah dan meninggikan Allah. Nah, itu adalah kesukaan Henok ya. Nah, pada waktu Henok berusia 65 tahun, dia mempunyai seorang anak. Anaknya diberi nama Metusalah. Ya, ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Dia bisa mempunyai keturunan. Ya, ia semakin mengasihi Allah. Henok dan istrinya sangat mengasihi anak ini dan dia menunjukkannya dengan bersyukur kepada Allah. Ya, dia selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Allah ingin untuk manusia lakukan. Henok mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Kemudian Allah menceritakan juga rencananya bahwa Allah akan mengirimkan seorang juru selamat untuk menyelamatkan umat manusia. Ia akan mengajar, ia akan menolong banyak orang, ia akan menyembuhkan orang sakit dan menebus semua dosa-dosa manusia. Hal ini diceritakan Henok kepada orang banyak. Ya, orang banyak itu menjadi percaya kepada Allah. Orang banyak itu berkumpul dan mereka kagum akan Allah. Begitu besar Allah kita, ya. Di Alkitab, kalau adik-adik membaca kembali Alkitab kita yang tadi kita sudah buka ya di Kejadian 5, adik-adik buka coba. Di ayat 22 sampai 24, di sana dikatakan Henok hidup bergaul karib dengan Allah sampai ia mencapai usia 365 tahun. Aduh, tua sekali ya. Kalau orang-orang zaman sekarang tidak ada yang mencapai umur ratusan tahun. Tapi Henok bisa mencapai usia 365 tahun. Wow, luar biasa penyertaan Allah. Ya, di masa hidupnya dia bergaul karib dengan Allah. Apa artinya bergaul karib?
artinya mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Setiap hari dia menyediakan waktu khusus untuk memuji, menyembah, berdoa kepada Allah yang hidup. Sampai akhirnya Henokh diangkat Allah ke surga. Iya adik-adik, luar biasa ya. Diangkat Allah ke surga bukan naik pesawat seperti yang Kak Mega ceritakan tadi. Bukan dengan roket, bukan dengan pesawat antariksa. Tapi diangkat langsung oleh Allah menuju ke surga. Ya, luar biasa Allah kita. Lalu orang-orang yang masih hidup itu bingung mencari, di mana ya Henokh, di mana ya Henokh, kenapa Henokh tidak ada? Ah, ternyata Henokh sudah diangkat ke surga. Dan orang-orang ini ingat pesan Henokh, kalau mereka hidup dekat dengan Tuhan, mereka juga akan menerima janji-janji Allah. Mereka akan mengerti apa yang Allah ingin mereka lakukan. Ya, nah adik-adik, apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita teladani dari cerita Henokh ini. Henokh selalu mendengar baik-baik apa yang diajarkan orang tuanya. Yang kedua, ya, Henokh selalu ingat nasihat yang diberikan. Yang ketiga, selain Henokh mendengar, dia ingat, dia juga taat akan perintah-perintah Allah. Yang keempat, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Ya, adik-adik, ini yang harus kita teladani dari Henokh. Jadi sekarang apa dong yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita dengar-dengaran apa yang orang tua kita ajarkan. Yang kedua, kita harus ingat. Ya, setelah dengar, kita ingat apa yang dinasehatkan oleh orang tua kita. Yang ketiga, taat akan perintah-perintah Tuhan. Dari mana kita tahu perintah Tuhan? Dari Alkitab. Ya, dengan adik-adik membaca Alkitab, adik-adik akan tahu perintah Tuhan. Dan keempat, adik-adik harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Rajin berdoa, memuji Tuhan, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, ayat hafalan kita untuk hari ini adalah Mazmur 25, Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Iya adik-adik, itu yang kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar dari kehidupan Henokh ya. Kak Mega berdoa agar semua adik-adik Rocky juga dapat mengingat apa yang sudah kita pelajari dari Henokh. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Kami mau belajar dari teladan Henokh agar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang angkat tangan-Mu. Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. God bless you. Sampai jumpa adik-adik Rocky. Bye. Oke adik-adik dan sobat Rocky semuanya, kalian sudah dengarkan ya. Sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik hari ini kan. Nah itu jadi doa kalian.
ya. Oke, kalian sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama memberkati. Kita akan memberikan korban persembahan. Dan kita akan sama-sama naikkan doa syafaat kita. Ya, siapkan persembahan kalian. Beri yang terbaik sama Tuhan. Selalu kayu syafaat ingatkan. Belajar beri yang terbaik sama Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati kalian. Minta tolong papa mama bawa persembahannya ke gereja. Oke, yuk sama-sama tundukkan kepala. Lipat tangan kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Ialah firman yang sudah kami dengarkan pagi hari ini jadi kekuatan buat kami, menjadi peneguhan buat kami untuk kami tetap terus berharap, bersandar kepada Tuhan saja. Dan kami akan percaya ketika kami berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan jadi bagian dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami memberikan persembahan, berkati persembahan kami Tuhan, berkati papa mama kami di dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati juga teman-teman kami semuanya dimanapun mereka berada, dalam keadaan kondisi apapun mereka. Tuhan memberkati mereka seperti kau memberkati kami dan keluarga kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga berdoa buat pelayanan di gereja kami lokal ini Tuhan. Kami serahkan sebagai dalam tangan Engkau, gembala kami Tuhan, para aktivis-aktivis yang ada Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Engkau memakai semuanya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Dan bila kau memberkati gereja ini boleh semakin bertumbuh, jemaat-jemaat yang ada boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Bahkan anak-anak sekolah minggu juga semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan pamitan. Tapi adik-adik jangan lupa ya, setiap hari Minggu kita akan ibadah ya adik-adik dimanapun berada. Ajak teman-temannya untuk tetap ikut beribadah ya. Oke, kalau begitu Kak Menda, Kak Yosafat akan pamitan. Kita ketemu lagi minggu depan dan God bless you. Sampai jumpa.